Di operasi pasar untuk minyak goreng itu dijual Rp14.000, kemudian telur di Rp25.000. Nah, tentu operasi pasar ini dijalankan di beberapa wilayah termasuk di Cileungsi hari ini, dan kami juga meminta Bulog untuk menjual beras juga dan PT Berdikari juga ikut beroperasi, ada di Berdikari di sini, sehingga harga beras juga bisa dijual di harga Rp11.000. Ada 10.000, ada 11.000. Sehingga tentu kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.